كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa bertatap muka kembali di channel Gus Idris Official dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada pimpinan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil mahsyar. Amin amin amin. Amin. Sahabat Gio, mungkin sahabat Gio bertanya-tanya, kok saya yang imprim atau yang mengawali di channel Gio ini yang biasanya Gus Idris, tapi mohon maaf sekarang Gus Idris masih belum bisa untuk mendampingi kita. Beliau masih ada undangan di luar kota sahabat. Tapi insya Allah besok beliau sudah bisa hadir kembali di channel Gio seperti itu. Dan pada malam hari ini kita kembali akan bersilaturahmi ke rumahnya Kiai Nur sahabat, dimana tadi Mbak Lala mendapatkan kabar dari Ustadz Kiai Jafar, siapa? Kiai Jabar ya, Kiai Jabar, bahwasanya orang yang dolim kepada Kiai Nur ini sekarang lagi sekarat seperti itu. Gak tahu seperti apa yang beliau alami, cuma katanya keadaan beliau sangat mengenaskan seperti itu. Jadi, itu laporan adminnya apa maksudnya, si Kiai atau siapa yang sakit? Siapa? Yang sakit gitu maksudnya. Yang sakit yang sakit itu yang pengurusnya. Pengurusnya itu. yang ngabdi. Oh, yang kemarin. Pak Sutarji. Pak Sutarji. Pak Blangkon. Pak Blangkon. Blangkon itu. Yang sempat kita adu mulut kemarin kan sempat muntah darah setelah memegang Istanbul itu kan. Megang Istanbul dia merasa kepanasan terus dia muntah darah, tapi di situ dia tetap enggak ngaku bahwa dia berniat jahat kepada Kiai Nur, tetap enggak ngaku meskipun muntah darah. Saya rasa itu kualat dia itu, kualat atau kena ajab itu, Kang. Iya, bisa jadi. Mana kan kalamullah itu saja. Sebuah ayat suci Al-Qur'an, firman Allah dibuat main-main. Gitu, dibuat main kan. Ya enggak lah gitu ya. Allah kan juga udah dawuh di Al-Qur'an kan, la yamassu ilal mutahharun. Enggak ada yang bisa megang itu kecuali yang suci, yang disucikan. Maksudnya bukan cuma suci sudah dari hadas kecil, hadas besar, enggak. Suci hati. Itu bisa jadi hati, dari pikiran, perbuatan, perkataan. Itu juga bisa dibilang yang disucikan. Makanya dalam mazhab itu dibagi dua, al-mutahharun itu ada yang bilang itu ada dari hadas, suci dari hadas, atau makhluk Allah yang disucikan yaitu malaikat. Seperti itu. Maka bisa jadi ini karena ada sesuatu dari dia, dari beliau yang kurang suci, entah itu hati, pikiran, atau perbuatannya dia. Jadi sahabat, siapapun yang memiliki Istanbul yang dari Bang Radit ini, diharapkan jangan sampai disalahgunakan ya. Karena Ustadz Hafiz tadi bilang Istanbul itu adalah Al-Quran ya, kalamullah yang suci. Jadi yang punya harus juga suci. Suci di sini dari bukan dari dohirnya saja, tapi batinnya, hatinya, kolbunya juga harus suci gitu ya. Jadi kalau orang yang jahat, insya Allah tidak akan barokah mempunyai Istanbul kalau, itu. Lebih baik kalau ingin mempunyai itu harus ditata dulu niatnya. Benar.
biar nggak ada. Benar. Kalau sesuatu yang tidak baik pasti akan mendapatkan hasil yang tidak baik juga. Dan yang tidak baik saatnya. Iya. Dan yang tidak baik pasti nggak baik juga. Aja. Tapi jangan sampai kita merasa wah aku ini nggak suci, aku nggak berhak megang Al-Quran, jangan. Tapi kita tanamkan dalam hati kita, kita membaca Al-Quran bukan karena kita itu merasa suci, enggak. Kita memang enggak suci, pasti. Tapi jangan sampai kita nanamkan dalam hati, wah aku enggak suci, aku orangnya jahat, aku orangnya kayak gini, hatiku enggak bersih, aku enggak pantas megang Al-Quran, bukan. Tapi kita baca Al-Quran, kita hafal Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, membawa Al-Quran kemana-mana, itu agar kita supaya lebih suci, lebih bersih. Bukan gara-gara kita enggak bersih, enggak ngerasa enggak suci, terus kita enggak pantas ngajak apa megang Al-Quran, enggak. Tapi kita pegang Al-Quran, baca Al-Quran, menghafal Al-Quran sampai kita bersih, sampai kita suci. Jadi diharapkan dengan barokahnya Istanbul tersebut, kita dapat apa itu, apa hajat kita gitu loh, sama Allah dikabulkan. Apa yang sulit, apa yang tertutup, sama Allah dibuka, seperti itu. Dan juga insya Allah, kalau kita cinta kepada Al-Quran, termasuk ya Istanbul kecil ini juga, kita akan mendapatkan banyak kebaikan, sahabat ya. Kita akan merasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Bukan hanya itu, Al-Quran itu juga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu kita mengamalkan, kita membaca, kita mencintai apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bawa kemana-mana dalam pikiran, perbuatan, dalam hati kita. Oke, Ustaz, karena waktunya sudah malam, alangkah baiknya kita harus berselawat dulu ya. Monggo dipimpin Master Ferry. Balala dulu. Loh, kali-kali saya punya Master Ferry itu loh. Balala terus nanti baterainya habis Balala. Karena dia yang merdu suaranya. Nanti mengingatkan sama anaknya lagi, dia selawat. Kami kan pengen juga dapat barokah dari suaranya Mas Ferry gitu loh, Mas Ferry. Iya. Yang penting kita sama-sama di dalam hati itu berselawat, insyaallah pahalanya sama. Allah. La'allallaha yanfa'u bihil mutakallim wa sami'. Semoga Allah bisa memberikan manfaat kepada yang membaca dan mendengar. Benar. Itu di dalam Maulid Cintudurur, sahabat. Monggo Mbak Lala. Mas Ferry. Kita selawat bareng-bareng supaya hati kita tenteram. Mas Ferry backing vokal. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma taqabbalna بجميل هداك أعنا يا ذا الأسماء الحسنى أطف ربي بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك وما آمنا نحسن بك ربي الظنى فاستخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب هل من سائل فأوطيه يسألنا الله سبحانه وتعالى ما أكرمه جل فيه علا Subhanallah Nas'aluka hudana hudana Faqbal maulana maulana Ya man tasma'una wa tarana Istakhzimna laka ya Rab Istakhzimna laka ya Rab Allahumma taqabbalna bijamili hudaka a'inna ya dhal asma'il husna utuf rabbi bihadhal qalb laulaka lama kunna nad'uka wa ma amanna بك ربي الظنى فاستخدمنا لك يا رب استخدمنا لك يا رب هل من سائر فأوطيه يسألنا الله
subhanahu wa ta'ala ma akramahu jalla fihi ula subhanallah nas'aluka hudana hudana faqbal maulana maulana ya man tasma'una wa tarana istakhdimna laka ya rab istakhdimna laka ya rab Allahumma taqabbalna bijamili hudaka a'inna ya dhal asma'il husna uquf rabbi bihadhal qalb laulaka lama kunna nad'uka wa ma amanna بك ربي ظننا فاستخذمنا لك يا رب استخذمنا لك يا رب Bismillahirrahmanirrahim. Mana kita langsung aja ke rumahnya beliau ya. Enggak ada, beliau ada. Itu cepat begitu tuh. Mana Kang Ferry? Ya, langsung aja Kang. Nah, waktunya sudah malam ini. Insyaallah. Ferry, cuma Ferry ya. Ini balalah sudah saya ya. Boleh, boleh, Mas. Assalamualaikum. Salam. Ya. Bisa disampaikan ya nama Mbak Alan. Nggih, sampun. Sampun. Dengar pun. Dengar pun. Enggak. Ini Mbak Ala. Nggih. Orangnya tuh semakin kayak gimana ya? Sakitnya tuh enggak nalar. Kayak bukan non medis. Ya memang kayak kena apa ada apa itu. Kalau enggak percaya ya memang kita harus percaya juga ya. Okay. Mari kita lihat. Mungkin dengan, istilahnya ya. Kualat. Mari, mari. Kita langsung. Monggo. 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 Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, na'udzubillah. Bisa diajak komunikasi ini, Pak ya? Na'udzubillah ya Allah. Tidak bisa diajak komunikasi ya, bisa. Begini aja itu. Ya hanya bisa bicara seperti ini, enggak bisa ngomong. Diajak komunikasi enggak bisa. Ya ini akibatnya orang yang enggak percaya kepada ayat Al-Qur'an. Orang yang enggak percaya seperti ini. Karena Allah sudah berfirman siapa orangnya yang percaya kepada ayat itu kata Allah pasti akan kena azab. Jadi ini contohnya ini orang yang enggak percaya kepada ayat suci Al-Qur'an. Contohnya seperti ini, kita Istanbul Turki ini tapi enggak percaya sama ini akhirnya jadi ini akibatnya. Nanti kan loro dia Pak, katanya loro. Jadi ada akibat orang yang enggak percaya sama ayat suci Al-Qur'an. Iya betul Pak Kyai. Ya, ini itulah orang yang menentang sama Allah. Ya ini contohnya ini orang yang enggak percaya sama. Agar gini kira-kira. Ini beliau ini itu tadi. Turun kalamullah itu. Iya. Dipermainkan sama beliau. Inilah yang beliau rasakan sekarang ini gitu. Ya makanya ya seperti inilah orang-orang yang enggak percaya sama ayat suci Al-Qur'an karena ayat kalamullah. Ya ini akhirnya kena azab sama Allah. Kena azab orang yang enggak percaya sama ayat di Al-Qur'an. Seperti ini. Rasakan itu tengah ketak petak ke muka dia. Enggak percaya sama ayat-ayat suci Al-Qur'an juga dia jahat. Jahat ya. Pasti dia jahat. Ya Allah, astaghfirullah. Ya Allah. Allah. Bapak. Ya Allah. Itulah sahabat-sahabat makanya
orang yang enggak percaya sama kitab itu sama dengan enggak punya iman. Karena rukun iman itu salah satunya kan percaya sama kitab Allah. Gitu nggih. Iya, nggih, benar. Astagfirullah. Kenapa tuh bilang gitu? Ada gangguan ini. Iya, Bang. Ini mati-mati dari tadi. Sama, Bang. Ini kameranya agak error, Bang. Astagfirullah, ya Allah. Mati kan? Bukan lampu kamera, ini lampu rumahnya, Pak. Mati, Pak. Ini. Jeglek apa paling? Enggak, ya seperti ini setiap malam sering mati gini ya. Sebenarnya ada gangguan. Ya Allah, insya Allah kalau dibacakan selawat misal Buddha, insya Allah mungkin Allah akan memberi apa ya, petunjuk, akan memberi kesembuhan, insya Allah mudah-mudahan diberi, dibacakan selawat Buddha, moga-moga Allah memberi apa ridho kepada orang yang enggak percaya ayat suci Quran seperti ini. Mudah-mudahan nanti dibacakan selawat Buddha, Allah memberi kesembuhan kepada orang yang enggak percaya pada ayat suci Al-Quran seperti ini. Moga Bu Lala syukur dia masih seperti ini, Pak. Iya. Kalau Allah jahat, Pak. Jika Allah mau diberi lebih parah lagi. Mau bilang apa, Pak? Iya, makanya. Itu perkataan Allah itu loh. Bukan perkataan manusia lagi. Iya, iya. Benar. Kamu ini harusnya salah satu faktor banyak santri yang keluar dari pondok pesantren ini ya mungkin karena ulah beliau juga main gaibnya juga kalau menurut saya kayak gitu. Oh, gitu ya. Jadi bikin enggak kerasan gitu ya. Iya. Ya mungkin bapak ini ya kemungkinan ingin saman itu jatuh gitu. Biar enggak ada santrinya. Kita enggak boleh sebut juga loh. Siapa tahu juga. Ya itu bukan kata saya, mewakili dari kata-kata tuh. Kata siapa tuh? Oh, lampu, itu ya, kan? Lampunya mati-mati ini ada serangan gaib. Listriknya habis dah, Pak. Habis token ya. Setrumnya normal, setrumnya normal, tapi sering kejadian seperti ini. Sering mati-mati. Kalau listriknya normal, setrumnya normal. Gak tahu ada apa, saya gak tahu. Pak, sampean tuh harusnya bersyukur Allah sudah ngasih kesempatan sampean buat tobat. Kayak gini peringatan dari Allah, Pak. Ini tanda Allah sayang, tanda Allah kasih sayang Allah untuk sampean. Allah peduli sama sampean. Allah pengen ngasih sampean itu rahmat. Makanya Allah ingatkan sampean-sampeannya waktunya sampean melenceng, Allah ingatkan. Sekarang waktunya sampean, ayo belajar, bertobat, belajar, lihat ke diri sendiri. Lihat kesalahan sendiri, apa kesalahan bapak sampai Allah ngasih azab seperti ini. Belajar ayo Pak. Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Berat dia dalam bang. Hati ikhlas, Pak. harus ikhlas hatinya. Selama hati sampean belum ikhlas, apa yang didawakan sama Gus, hati dan lisan harus selaras. Sampean enggak akan pernah bisa bilang kalimat Allah selama hati sampean belum ikhlas, selama belum ada Allah di hati sampean. Kalau sampean pengen sembuh dari sini, dari azab ini, sampean pengen azab ini hilang, sampean harus bisa ikhlas, harus bisa taubat. Astagfirullahaladzim. Terus saya jumpa itu lebih banyak masih serangan-serangan. Iya, kayaknya Astagfirullahaladzim. Ya ini seperti ini, setiap malam sering ada suara-suara aneh. Setiap malam di pondok pesantren saya itu sering banyak suara-suara aneh-aneh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Seperti saya bilang, Pak, ini aura pondok ini sebenarnya bagus, Pak, tapi ya. Lama-lama Astagfirullahaladzim. Seperti kuburan, Pak. Ini mungkin banyak tikusnya ini. Bukan tikus, itu serangan gaib. Oh. Ya Allah. Ada yang menyerang. Ini ilmu dia nih pasti. Paling tikus gaib paling. Ya Allah. Ilmu dia. Ya Allah. Allah. Kok malah geter-geter gitu? Istighfar. Mengakui kesalahannya, istighfar. Istighfar, Pak. Istighfar, rupanya berat membaca istighfar. Rupanya seperti apa ya? Seperti ada yang nggak doli, nggak bisa baca istighfar. Lepaskan, Pak. Lepaskan. Ini sebentar gimana? Biar ini kasihan juga kalau dibiarkan seperti ini.
dia disuruh istighfar ya nggak bisa istighfar, ya, ya. Gimana? Langkah apa yang kita ambil gitu loh, Ustaz Fajar? Gimana? Ya, ya gimana menurut saya sebagai kiai yang kus biasanya dibacakan ya, selawat. Ya monggo-monggo. Ini monggo, saya mohon bantuan salat badan. Pak ingat Pak ya. Yeah. Ahlul Quran hum ahlul wahusatuhu. Ahlullah wa wahusatuhu. Iya itu. Iya. Yeah. Jangan main-main dengan Al-Quran Pak. Yeah. Siapa yang menjaga Al-Quran adalah keluarga. Yeah. Allah. Jangan begitu lagi Pak. Eman-eman Pak. Jadi tanda-tandanya. Tanda tanya nah, orang itu ya, orang munafik itu burungnya masih hidup tuh, burungnya. Kamu kok lihat burung, Bang? Burung. Tanda tandanya orang munafik. Enggak gitu, Pak. Eman-eman hidup itu apa sih Pak yang dicari, Pak? Ridho Allah kan, Pak. Itu tangannya bisa dibuka, Pak. Tangannya kok genggamannya? Tanda kita baca salat burdah bareng-bareng. Ayo. Siapa tahu dengan kita membaca sholawat burda barokahnya Al-Imam Al-Bushiri, Bapak ini diberikan hidayah oleh Allah. Amin. Syukur-syukur dia diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. 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 Mudah-mudahan. Amin. Moga Allah sallallahu Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya agromal khalqi ma. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, lampunya mati. Astagfirullahaladzim. Mati. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.
Memang luar biasa selawat burda ini. Makanya Gus selalu mengajarkan selawat burda kepada kita semua untuk apa, untuk orang sakit ya. Luar biasa selawat burda yang Gus belajari kepada kita semua ya. Selawat burda itu untuk orang sakit. Selalu kita dikasih tahu, dipelajari sama Gusnya untuk selawat burda itu untuk orang sakit. Banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya juga. Jadi, alhamdulillah, Pak. Jadi kami aja di sini aja sedih banget. Karena apa, Bapak ini kan saudara kami sama muslim, Pak. Jadi kami di sini minta tolong banget sama Bapak. Sehingga tugas kami mengingatkan kalau bisa kita sesama muslim di akhirat nanti kita bisa bertemu kembali. Amin. Di surganya Allah. Amin. Bukan berarti kami ini marah dengan Bapak, enggak. Jadi kami berharap Bapak mau berkata yang sesungguhnya. Jika memang Bapak bersalah, Bapak mohon ampun sama Allah Ta'ala. Insya Allah, Allah kasih ampun, Pak. Tapi Bapak mau, saya mohon, kami di sini mohon dan berharap besar, Gusnya juga berharap besar, Bapak itu berkata yang sesungguh-sungguhnya dalam hati Bapak yang paling dalam. Iya, Bapak, ngaku aja. Sejujurnya gimana? Saya yang ngelakon itu semuanya. Awalnya curiga saya begini. Bapak pakai ilmu hitam apa enggak? Ya, pakai ilmu hitam juga ada punya. Tujuan Bapak apa sih, Pak? Di sini kan santri-santri itu mereka ini berjuang, belajar supaya mereka itu bisa melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah, Pak. Menegakkan agama Islam. Mereka yang di sini, Pak, yang mondok di sini, yang keluar dari sini, mereka ini calon-calon penerus kiai, penerus ulama, Pak. Sebenarnya tujuan Bapak itu melakukan hal seperti ini apa? Apa keuntungannya sih, Pak? Hah? Ingat, Pak, hidup itu sementara, Pak. Bapak iri ya, Pak? Iya. Iri. Dia karena di sini ada pondok. Dia menguasai, menguasai pondok ini. Iya kan, Pak? Iya. Coba aja sampean. Kalau gitu, kalau memang saya punya ilmu hitam, saya mau minta agama Islam itu.
Emang kamu punya ilmu hitam? Kalau memang saya gimana bapak itu bicara kok? Sampean sudah punya ilmu hitam, sudah menyakiti kiai di sini. Oh, udah bapak istighfar, Astagfirullahaladzim. Sekarang bapak mau nggak bertobat, hijrah, nggak lakukan ini lagi? Ya, mau tobat, saya mau tobat. Ganti pak, hidup itu sementara pak. Kalau sempat tadi bapak meninggal, apa jadinya nanti pak? Meninggal dalam keadaan tidak baik pak. Di sini pun juga sedih di sini pak. Karena saudara kami itu meninggal dalam keadaan yang tidak baik pak. Ini tujuan kami pak. Bahkan kami rela pak. Tersayat kulit kami, kami rela. Yang penting kami itu bisa meluruskan orang-orang yang seperti bapak yang lari dari ajaran Gusti Allah yang gak pernah dianjurkan sama Kanjeng Nabi pak. Ya saya mau tobat ya Allah. Betul-betul tobat ya pak. Ya Gus, yai. Tobat pak. Tobat-tobat kita ulama. Itu tak tahu pak kapan waktunya mati ya. Siang ke malam pak kita tak tahu. Makanya bapak secepat mungkin bertobat. Jangan nunggu besok, jangan tunggu kemarin. Itu tobat langsung pak. Ya sungguh tobat. Mati itu ya, kalau mati tak tahu pak. Tak memandang masih muda tua. Pokoknya tobat lah. Intinya bapak harus tobat. Iya, ya? Mau betul tobat, mau tobat. Sekarang kalau misalnya bapak mau tobat, mau hijrah, ya. Saya tanya bapak mau nggak dihilangkan ilmu hitamnya? Ah, mau. Mau. Niat karena Allah pak ya, niat karena Allah. Ya. Bukan karena malu, niat karena Allah. Iya, ikhlas. Jangan malu sama kami, malu sama Allah. Sebelum dicabut, tolong Master Ferry dibersihkan ini auranya nggak enak. Tunggu, saya bukan bersihkan auranya, bersihkan darahnya dulu kasihan. Ini. Ini pak ya, akibatnya sampean ini licik pak ya, makanya jangan licik lagi pak ya. Kalau ada kiai memperjuangkan agama Allah, bapak mendukung bukan disakiti pak. Ya. Coba pak, ngapunten duduk sila dulu pak, bisa pak? Bisa. Alhamdulillah. Hadapnya hadap ke pak kiainya dulu, minta maaf dulu sama pak kiainya. Pak kiai. Minta maaf. Minta maaf. Tobat sama Pak Kiai. Bukan tobat sama Pak Kiai, minta maaf atas kesalahan. Atas kesalahan. Dicium tangannya Pak. Cium Pak. Ya saya maafkan. Saya maafkan dia sebagai orang Muslim. Wajib memaafkan bagi orang yang mengaku salah. Saya mohon setelah ini kita harus bertobat, harus berbuat yang baik sesuai dengan sabda Rasul. Orang yang baik itu insya Allah dikasih oleh Allah. Amin. 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 Sekali lagi. Apapun kesalahanmu kepada saya, juga yang mengganggu pondok pesantren saya, mudah-mudahan sama Allah diampuni juga. Amin. Ridho dia ya. Ridho. Ridho saya ridho ikhlas. Ikhlas. Amin. Alhamdulillah. Terima. Ya habis ini ilmu hitamnya bapak dicabut sama kami santri-santri. Setelah itu syahadat lagi ya pak ya. Dipimpin sama kiainya nanti. Sebelumnya dibersihkan dulu ini auranya Mas Ferry enggak tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Dari depan kan ada Mas Ferry. Dibersihkan dulu. Coba dicabut dulu sebentar. Dibersihkan dulu. Dia. Allahu Akbar. Gimana rasanya pak? Ya,
enak. Alhamdulillah. Coba sekarang Bapak tangannya begini, coba Bapak pegang istanbul ini ya. Nah, pegang, rasakan energinya. Gimana? Apa yang sampean rasakan sekarang? Adem. Hah? Adem. Enggak kepanasan lagi? Enggak. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Insyaallah setan-setan jahat, iblis-iblis jahat yang ada pada diri sampean, insyaallah udah enggak ada semuanya. Tolong jangan dikotori lagi hati sampean ya dengan iri dengki ya. Ya Allah. Benar adem sampean sampean rasakan. Adem Pak Ustaz. Bukan istanbul itu. Insyaallah. Jangan ada dengki, jangan ada iri lagi, Pak. Yeah. Hilangkan semua itu, Pak. Itu sifat setan itu, Pak. Yeah. Yang benar sombong itu setan, Pak. Mau disebutkan sifat setan. Alhamdulillah. Pak, sampai kenal apa ini enggak, Pak? Ini minta maaf nih, Pak. Ini kenal enggak nih? Kenal. Ini ya. Sama-sama. Ya, sama-sama. Jangan hilang lagi ya. Oh iya. Ya, Jabar. Ridho. Ridho, kan? Ridho, ikhlasin aja Allah. Yang pentingnya berubah menjadi lebih baik ya. Ibu lebih hitam lagi Pak ya. Tapi udah tamat. Iya, dari Bapak ini gak perlu yang gitu-gitu Pak. Akhirnya apa? Sekarang ini mohon Mbak Yainur sadar lagi. Oh iya, kalau Pak Yainur cek ya. Ini Bapak gara-gara ibu hitam Pak, ngomong pun Pak ya. Ini adalah menurut surat Rasul, orang setelah berbuat kejahatan namanya orang musyrik, orang munafik. Kita untuk menyempurnakan imannya lagi, kita harus membaca istighfar 3 kali dan 2 kali syahadat 3 kali ya. Menurut ucapan saya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah bersabda beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa penjenengan selama ini berbuat dosa, mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Amin. Tolong ditutup dengan doa, Pak Kyai. Ditutup dengan doa. Amin. Allahumma sultanil adin wajir manil badin wajir wajir karin wawalir kalimat jitamati wadda wadimu sajabati hakil asani wa husayni minhamkari kudrati wa nadina wa nidisi wa jinni wa jatakana kabaru lagu rabbi absalam nasamin jikra wa yagulu nainal majinun wa mahuwa illa jikril alamin wa mustajabul ukman al-hakim wa wadisya suraimanu gawudha alimu salam arwadudun al-asil majid tawwil umri ya Allah bil umri wa sya'abshani wa bi hajati Allah wa akhir awari wa arati wa arati ajma'in wa tabati wa takulah min bani adama salaman kana hayya wa lika kawla ala al-kakiri wa kulkiya al-haqqa wa jahabal batir inal batir akna jawqar wa nunajiru min al-Qur'ani mahuwa shifa' wa rahmatul mu'min wa la yajil dolimi illa khasara Allahumma ajira minan nar wa min adabin nar wa min kulli amri kubi ilan nar wa jinnah jannah samal abrar ya ajin ya kabar rahmat ya 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 rah
Allahumma inna bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnati mahya wa mamati wa min syarri fitnati masyid dajjal. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Amin. Jadi ini ya Pak Yainur, ini semoga Istanbul ini nanti bisa bermanfaat dan barokah untuk semuanya. Alhamdulillah. Amin. Saya terima ya, mudah-mudahan setelah adanya kitab tandur dari Turki ini, mudah-mudahan pondok pesantren saya tidak ada alang lagi. Mudah-mudahan sama Allah diberi nikmat rahmat, diberi barokah, sehingga santri-santri saya yang pulang-pulang bisa kembali sini lagi. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih juga atas bantuan dari Gus Idris. Nanti saya sampaikan salam. Tolong sampaikan sama Gus Idris atas bantuannya. Dan santri-santrinya dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. Amin. Terima kasih. Baik sahabat. Baik sahabat, akhirnya kita semua di sini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa-doa sahabat semua. Kita Bapak ini bisa sadar dan obat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.